Ribuan guru honorer di Sumenep berunjuk rasa menolak perekrutan calon pegawai negeri sipil 2018. Para guru honorer khawatir rekrutmen CPNS jalur umum ini memperkecil peluang mereka menjadi PNS. Kamis siang, ribuan guru honorer se-Kabupaten Sumenep berunjuk rasa menolak perekrutan calon pegawai negeri sipil CPNS 2018. Para guru honorer khawatir rekrutmen CPNS jalur umum tahun ini memperkecil peluang mereka untuk diangkat menjadi PNS. Mulai dulu kita ini berjuang demi untuk menjadi calon CPNS. Sekarang pemerintah mengadakan CPNS melalui jalur umum. Sedangkan kita selama itu kan mengabdi itu belasan tahun, bahkan ada yang puluhan tahun. Tanggapi tuntutan para guru honorer, pihak pemerintah daerah Sumenep berjanji akan menyampaikan masalah ini ke pemerintah provinsi dan pusat. Saya sudah menyampaikan untuk semua K2 dapatnya diangkat secara langsung. Siap. Itu sudah disampaikan beberapa kali. Mungkin itu masih menjadi kajian di Menpar. Ribuan guru honorer se-Kabupaten Sumenep juga minta pemerintah daerah menaikkan tunjangan honor dari Rp350.000 menjadi Rp1 juta per bulan. Didi Setiabudi melaporkan untuk NET.